Saya juga punya dua file ini yang nggak bisa dihapus, program files dan ini WP system. Ini nggak bisa dihapus, kita coba aja nih. Tuh. Berapa kali saya coba untuk try again juga dia nggak hilang, nggak kehapus. Ini juga kita delete. Tuh kan, nggak kehapus dia. Posisi saya ini berada di drive D. Nah, software yang mau saya pakai di sini adalah ini Unlocker. Kita download di Southpedia, ini gratis, freeware. Freeware, softwarenya ini freeware, kapasitasnya itu kecil aja, sekitar 300 kilobyte, 1 mega juga nggak sampai. Aplikasi ini kecil, bisa digunakan untuk Windows 10, 32 atau 64 bit, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, dan Windows 2000-an, tahun 2000-an. Kita download aja langsung, ini mau kita terapkan, gimana cara menghapus folder yang membandel ini, yang nggak mau hilang. Ini. Oke, nggak kehapus ya. Kita coba download dulu itu softwarenya. Langsung aja ini ada tombol download, klik. Nah ini sobat pakainya itu sistem operasi jenisnya apa? 32 bit atau 64 bit. Umumnya sekarang ini laptop-laptop keluaran terbaru itu semuanya udah pakai 64 bit. Windows 64 bit, X64. Jadi download aja, pilih dan download aja ini. Pilih aja ini. Oke, klik. Nah ini udah mulai download, langsung aja klik aja atau klik tanda panah ini, pilih buka. Buka, kita mau coba langsung install aja gitu kan. Oke, ini klik next, windownya udah muncul nih, next, next lagi, next install. Yes. Oke, tunggu selesai. Oke, finish. Nah kita langsung buka, kita minimalkan dulu ini browsernya, Chrome-nya. Nah, di sini kan nggak ada programnya Unlocker tadi. Kita coba start menu aja, klik tombol Windows atau klik ini sudut kiri bawah simbol Windows ini. Ketikkan aja Unlocker. Nah, seperti itu Unlocker. Nah, ini dia aplikasinya. Klik aja biar terbuka. Oke. Yes. Nah, di sini kita mau coba browse filenya itu di mana tadi yang membandel tadi. Bisa diingat, kalau nggak bisa diingat, kita buka lagi Windows Explorer-nya. Kita apakan sedikit, restore. Kita lihat, nah, di drive D ini ada program files dan WP system. Program files dan WP system. Inilah folder yang nggak bisa dihapus tadi, yang membandel, mau kita hapus gitu ya. Kita browse di sini, di this PC. Di PC cari drive-nya itu di mana? Di sini drive D, maka kita pilih drive D data. Nah, di sini kita pilih program files. Klik di sini foldernya. Klik aja. Klik aja. Oke, sedang dalam posisi terpilih. Nah, di sini oke kan? Klik oke. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Oke, muncul kotak dialog seperti ini. Unlocker 1.9.2. No locking handle found. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita pilih langsung aja delete. Delete. Oke, delete. Langsung klik OK. Apa yang terjadi? Kita lihat. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Boom, langsung hilang dia, lenyap saudara-saudari. Tanpa ada tetek bengek. Nah, ini mau kita coba lagi, kita hapus. Kita buka lagi unlockernya, klik start menu, ketik unlocker. Nah, ini kita klik lagi. Klik. Nah, yes kan, ada kata dialog tadi, cuman sobat nggak enak kelihatan. Yes kan. Setelah itu pilih lagi, browse lagi di drive D, di drive data yang mana tadi WP system. Ini kan nggak bisa dihapus nih, nggak percaya nih. Klik tuh, nggak mau kan?
Nah, emang bandel ya, bandel. Disuruh sekolah nggak masuk. Jadi dia bandel memang. Nggak berpendidikan dia, makanya kita hapus dia nih. Oke. WP system. Nah, ini. Oke, nah tuh banyak kali tuh HP ini subfoldernya banyak banget HP nih. Jadi saya mau hapus aja ini karena menurut saya nggak penting aja sih. Nah, ini peringatan juga bagi teman-teman untuk berhati-hati untuk menghapus ini karena ya ini kayaknya main langsung hapus aja kalau misalnya kita pilih. Nah, ini kita oke kan? Kita pilih aja dia delete. Habis itu kan oke kan? Nanti ini hapus nih, guys. Pemirsa, teman-teman sekalian penonton. Lihat apa yang terjadi? Boom. Come on. Nah, hapus. Udah hilang foldernya yang tadi. Udah, ada lagi. Udah, gitu aja sih. Simple ya. tambahan juga, ini kan nggak ada programnya di desktop. Kita memunculkan dia di desktop gitu ya, supaya mengaksesnya itu mudah. Baiklah, saya akan coba kasih tipsnya gini. Ketik seperti yang tadi ya, langsung aja ketik unlocker. Nah, ini kita akses filenya itu di mana? Kita klik ini, teman-teman, pemirsa penonton. Open file location. Nah, ini dia programnya. Shortcutnya ini di sini dia. Di sini shortcutnya. Nah, udah, langsung aja. Ini copy. Klik kanan, copy. Di sini, klik kanan, di desktop, pastikan. Iya, muncul di unlockernya di desktop. Dah, selesai. Nah, mudah-mudahan ini tadi bisa membantu teman-teman sekalian bagi foldernya yang nggak bisa dihapus, bandel, ada pesan error, dan segala macam, mau dihapus, ini bandel gimana? Pakailah ini, unlocker. Softwarenya itu ringan, kecil, juga bisa untuk sampai Windows XP pun bisa. Nah, download itu di Shopedia. Linknya nanti saya sertakan deh di deskripsi. Oke, demikian aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.